Aksi pencurian sepeda motor dilakukan dua orang beratribut ojol terjadi Jalan Karya Utama Kembangan Jakarta Barat. Dari rekaman kamera pengawas, dua pencuri berbagi peran. Salah seorang bersiaga di atas sepeda motornya yang masih menyala, seorang lainnya berusaha membobol rumah kunci motor. Rupanya kunci letter T yang mereka gunakan untuk membobol kontak sepeda motor korban patah dan tersangkut di dalam lubang kunci. Sehingga pencurian motor ini pun gagal.